kayak gimana ya, kayak orang yang kalem, kayak orang yang baik-baik. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini beda banget sama video aku yang sebelum-sebelumnya. Kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang mungkin belum ada di video YouTube aku. Kali ini aku mau review parfum. Yes, jadi ceritanya kenapa aku bisa kepengen banget nih nge-review parfum ini. Aku punya teman kantor, dan teman kantor aku tuh punya keunikan yang lucu banget, yaitu dia suka banget ngoleksi parfum. Jadi aku kan emang basicnya gak terlalu seneng parfum ya. Jadi mungkin karena temenku ini sering ngenalin, ini wanginya enak gak? Coba dicium deh, ini menurut kamu wangi seperti apa? Terus dia suka share-share juga tentang parfum, harganya berapa, wanginya itu kayak gimana gitu kan. Lama-lama kan kita kan juga kepo ya sama parfum yang dia idolakan gitu kan. Dan akhirnya aku kepincut lah sama beberapa parfumnya dia. Mungkin nanti aku akan bagi di beberapa part video yang lain. Jadi pertama yang bikin aku kepincut itu adalah dari produknya Oriflame. Yes, yaitu adalah Luminescence. Bener gak tuh gua ngomongnya? Ini penampakan parfumnya. Sebentar. Nih, ini dari Oriflame. Nih ya. Jadi kebetulan banget aku beli parfum ini tuh lagi promo. Kalau nggak salah harganya itu dia kalau misalkan tanpa promo ya itu seharga 589.000. Kebetulan banget pas aku lagi pengen banget parfum ini, dia tuh lagi diskon harganya cuma 199.000. Karena teman aku kebetulan ada yang jadi member Oriflame, langsung dong aku tanya. Aku sebenarnya nggak tahu botolnya, cuman dia ngasih kotaknya ke aku dan aku foto ke teman aku dan aku nanya, kak ini parfumnya masih ada nggak? Dan puji Tuhan banget mungkin rezekinya aku masih ada, yaudah terus langsung aku transfer uangnya gitu. Dan kenapa sih aku suka banget sama parfum ini? Langsung aja kita bongkar. Jadi packaging depannya tuh seperti ini, dia warna hitam, di depan atasnya ini ada tulisan Luminescence-nya dan di sini ada brandnya dari Oriflame. Dan untuk beratnya, untuk ukurannya dia itu ada ukuran 50 mili. Dan kalau teman-teman mau tahu, di sini dia tuh ada tulisan Deode, bener gak sih bacanya aku Deode Perfume. Itu dia mengklaim kalau ada tulisan yang ini, katanya ya, nih tulisan yang ini, itu tuh wanginya tahan sampai 6 tahan wanginya itu dari 6 sampai 8 jam. Dan untuk packaging dalamnya, botolnya tuh seperti ini. Wow, mewah banget ya. Lucu banget ya, sumpah. Tuh. 50 ml segini. Dan kalau misalkan teman-teman nanya, "Kok udah segini sih, Kak?" Nih, kok udah segini? Jujur aku tuh suka banget sama parfum ini. Jadi kayak gimana ya? Dari wanginya tuh kayak udah bikin aku jatuh cinta pertama gitu sama parfum ini. Dan di sini kalau teman-teman lihat nih di botol tutupnya ini, mana nih biar fokus. Nah, di botol tulis di tutupnya ini dia tuh ada tulisan Luminescence nih gitu loh. Dan kalau teman-teman kepo wanginya seperti apa, sebenarnya wanginya tuh lucu kalau menurut aku. Dia tuh pertama kali disemprotin wanginya nyentrong, kalau untuk aku pribadi ya, menurut aku wanginya tuh nyentrong banget, tapi lama kelamaan wanginya tuh nggak nyentrong gitu loh guys. Lama-lama wanginya tuh semakin kalem dan semakin enak gitu dicium. Cuman kalau menurut aku pribadi, entah di badan aku doang atau di badan kalian, 2-3 semprot pertama dia nggak terlalu wangi ya, jadi nggak terlalu kecium banget wanginya. Tapi kalau disemprot serp gini, dicium gini nyentrong banget. Tapi kok ke baju aku dia nggak terlalu kecium kayak aku pakai parfum gitu loh. Dan aku pakai ini udah habis segini tuh berapa hari ya? 3 hari kali ya? Apa 2 hari? Aku lupa deh. Pokoknya aku dapet ini full. Terus sudah sampai video ini aku buat, ini udah dapet segini tuh karena aku pakai terus gitu. Dan wanginya, mana nggak mau fokus kameranya, halo halo. Dan
aku tuh tertarik banget mau beli itu tuh ya karena itu gitu loh, wanginya enak banget. Dan di sini sih aku searching ya, aku karena nggak jujur nggak terlalu hatam banget sih dunia perparfuman ini. Jadi parfum ini tuh mengandung wood fruity, terus parfum ini juga katanya tuh sama kayak piramida parfum. Jadi maksudnya bukan sama wanginya kali ya, tapi katanya di sini kalau dijelasin kalau dia tuh sekitar 5-10 menit gitu wanginya tuh cenderung lebih kuat. Tapi kok di badan aku enggak ya, maksudnya enggak nyentrong banget, tapi kalau cium kayak gini nyentrong gitu loh. Dan wangi yang paling ketara banget di sini katanya itu bergamot dan apple blossom. Jadi so kalau teman-teman pengen coba parfum ini, kalau menurut aku pribadi wanginya tuh enak banget, dan wanginya tuh kayak gimana ya, kayak orang yang kalem, kayak orang yang baik-baik, terus kayak wangi perempuan yang bener-bener perempuan banget gitu loh, kayak perempuan yang pokoknya aku udah bingung deh mau ngomongnya, kayak perempuan yang bener-bener kayak perempuan yang ayu banget, terus tuh dia sopan banget, terus dia juga kayaknya dari desa banget kok menurut aku ya. Tapi nggak kampungan wanginya tuh, pokoknya kalau diibaratkan perempuan tuh wanginya si parfum itu kayak yang tadi aku bilang, dia tuh kayak perempuan banget, terus tinggal di pedesaan, terus kayak cantik banget. Pokoknya penilaian aku tentang si parfum ini seperti ini. So kalau teman-teman pengen coba, mungkin bisa langsung lihat di description box. Aku udah sertakan di mana aku beli parfum ini. Kalau teman-teman pengen beli langsung aja coba. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa masih dapetin promo. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak dapetin promo, ya harga normalnya tuh sekitaran 500-an tadi yang aku bilang. 500 berapa nih? Ntar aku cek dulu official Oriflame-nya. 589.000 itu belum ongkir. Kalau misalkan teman-teman emang penasaran banget, bisa tungguin aja dia promo. Karena parfumnya cuma 50 mili segini. Kecil banget. Kecil banget parfumnya ini. Dan dijamin sih enggak kecewa ya kalau teman-teman yang suka wanginya kalem, yang teman-teman suka wanginya tuh elegan. Dia pokoknya wanginya enak banget deh, pokoknya rekomen banget. Buat teman-teman yang nyari parfum, silahkan coba si Oriflame. Apa nih? Luminescence ini. Bener gak sih itu gue ngomongnya? Pokoknya kotaknya yang seperti ini. Nih kotaknya. Oh ya, kotaknya. Kalau teman-teman pengen cari, bisa langsung aja cari di member-membernya, atau kalau mungkin mau langsung beli di official store-nya si Oriflame, aku udah taruh link-nya di description box. Okay, mungkin sekian review aku tentang parfum. Mohon maaf banget, aku emang gak terlalu pinter tentang parfum, tapi emang aku pengen sharing aja sama kalian. Kalau kalian pengen parfum yang enak, lagi nyari gitu, siapa tahu parfum ini bisa masuk salah satu rekomendasi dari aku gitu loh, buat teman-teman yang lagi nyari parfum gitu. Mungkin harus banget dicoba. Jadi mungkin sekian video aku. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman pengen lihat aku update di setiap minggunya. See you and bye-bye.